Jadi buat kalian yang pengen tahu, langsung aja lihat dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para fans setia Ikatan Cinta, khususnya fans setia dari Arya Saloka dan si cantik Amanda Manopo dimanapun kalian berada. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umur serta dimudahkan rizkinya, amin. Oke guys, berjumpa kembali bersama Bang Mimin yang di setiap harinya akan memberikan kabar terbaru dan terupdate seputar si cantik Amanda Manopo dan si tampan Arya Saloka. Berbelanja ditemani ayang tercinta, yang dimana kali ini Amanda Manopo tertangkap kamera menemani Mas Arya Saloka berbelanja ke sebuah mall dan berbelanja kamera baru. Nah guys, namun sebelum lanjut ke dalam cuplikan videonya, alangkah baiknya untuk kalian semua yang baru bergabung dengan channel ini, alangkah baiknya kalian semua menekan dulu tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like serta nyalakan lonceng notifikasinya, supaya bertujuan agar kalian semua mendapatkan notifikasi pertama dari channel ini. Oke guys, kita kembali ke dalam topik pembahasannya. Arya Saloka dan juga Amanda Manopo kini tengah berbelanja ke sebuah mall terdekat dengan lokasi syuting mereka berdua. Nah guys, mari saja kita bersama-sama menyaksikan ke dalam cuplikan videonya. Nah guys, kita sudah bersama-sama menyaksikan ke dalam cuplikan videonya guys. Namun di dalam cuplikan tersebut tidak terlihat Amanda Manopo, karena Amanda Manopo mengaku dirinya tidak ingin disorot kamera karena banyak atau takut sekali netizen-netizen yang julid kepada dirinya. Seperti kita ketahui bersama bahwasannya kalau Amanda Manopo dekat dengan Arya Saloka di luar take shooting Ikatan Cinta, tentu saja banyak sekali netizen-netizen yang julid kepada Amanda Manopo, bahkan sering menganggap Amanda Manopo adalah perusak rumah tangga dari pernikahan Arya Saloka dan juga Putri Ani. Walaupun mereka berdua memang bukan pasangan kekasih, namun Arya Saloka dan juga Amanda Manopo tetap menjadi pasangan terromantis, terbaper, dan terfavorit untuk kita semua. Nah guys, bagaimana pendapat kalian melihat tingkah keromantisan dari Arya Saloka dan si cantik Amanda Manopo? Jangan lupa untuk berikan tanggapan kalian sebanyak-banyaknya di kolom komentar guys. Nah guys, nawaknya sekian dulu sekilas informasi dari channel ini. Sebelum Bang Mimin pamit undur diri, alangkah baiknya untuk kalian semua meninggalkan jejaknya dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Nah guys, sampai jumpa dan sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.